panik saat hendak ditangkap petugas pengedar narkoba di Medan, Sumatera Utara nekat menceburkan diri ke sungai. Pelaku kerap melakukan transaksi narkoba di sebuah warung mie instan. Ada-ada saja ulah para pengedar narkoba di Medan, Sumatera Utara. Hendak kabur saat digerebek petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan, mereka nekat menceburkan diri ke sungai tak jauh dari lokasi penangkapan. Petugas pun sampai harus mengeluarkan tembakan peringatan. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan beberapa paket sabu siap edar dan alat hisap narkoba. Para pelaku diketahui memanfaatkan warung mie instan sebagai lokasi transaksi narkoba. Ke depan akan tetap kita awasin, kita tetap koordinasi, kolaborasi bersama masyarakat, bersama Kepling, tokoh agama untuk menjaga tempat ini supaya tidak ada peredaran gelap narkoba. Karena dekat dengan permukiman penduduk, lokasi penangkapan masih akan terus dipantau oleh petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.